masih ingat di saat Timnas Indonesia U16 era Bagus Bagas yang telah mengalahkan Timnas Vietnam U16 dengan skor akhir 4-2? Hal tersebut menjadi mimpi yang buruk bagi para skuad Vietnam. Tentu hal ini menjadi generasi yang paling ditakuti oleh kubu Vietnam. Bagaimana tidak, Timnas Indonesia U16 berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor akhir 4-2. Saat ini Timnas Indonesia U16 sudah naik pangkat menjadi U19. Di saat Timnas Indonesia U19 naik pangkat menjadi Timnas Indonesia U20, kemungkinan besar Park Hang-seo akan bertemu Bagus dan Bagas di ajang Piala Dunia U20 2021 mendatang. Ini akan menjadi mimpi buruk bagi Park Hang-seo mengingat bahwa para skuad Timnas Indonesia era Bagus dan Bagas mempunyai solidaritas yang tinggi dan mempunyai skill yang berkualitas. Kita doakan saja ya, semoga Timnas Indonesia bisa melaju ke jenjang yang lebih tinggi. Di YouTube channel Gila Bola. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like and subscribe dan aktifkan notifikasinya ya, biar kamu gak ketinggalan update berita terbaru seputar sepak bola.